Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Heruan AB. Kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Bantuan Prihatin COVID-19, bantuan tunai RM300 ini disediakan oleh salah sebuah negeri di Malaysia. Tahukah anda negeri manakah yang menyediakan RM300 bantuan untuk COVID-19 ini? Bantuan ini dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk rakyat Sabah. RM300 diberikan kepada penerima yang berkelayakan. Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh BSN baru-baru ini mengatakan bahawa mereka yang menerima secara tunai boleh mula menuntut tunai RM300 mereka di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional di Sabah bermula daripada 20 November yang lepas sehingga 19 Disember 2020 ini. Jadi, bagaimanakah caranya untuk menyemak sama ada anda berkelayakan untuk menerima RM300 ini ataupun tidak? Dan sama ada wang tersebut dikreditkan terus ke dalam akaun bank anda atau anda perlu menuntut tunai di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional di Sabah. Untuk menyemak sama ada layak ataupun tidak, anda boleh melayari laman sesawang bantuan.covid19.sabah.gov.my. Untuk memudahkan laman sesawang ini, boleh diperolehi di ruangan description di bawah video ini. Okay guys, itu saja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.